kali ini aku bukan bermain Mobile Legends, tapi aku bermain game yang berjudul Dynasty Legends. Ya, Dynasty Legends betul. Nah, kalau nggak salah, Dynasty Legends ini mirip-mirip dengan Dynasty Warrior di PS2, kan? Ya, kayaknya itu mirip banget. Nah, oleh karena itu, mungkin bagi agan-agan yang dulu pernah main Dynasty Warrior, mungkin akan merasa nostalgia dalam bermain ini. Dan ini mungkin versi Android-nya. Ya, nanti kita akan bermain. Ya, sekarang udah masuk ke gamenya, kita start aja dulu. Oke, nah kan mirip banget. Loadingnya aja mirip. Di sini karakternya banyak kan? Ini dari Cina kayaknya. Dan loadingnya juga lumayan. Dan kemungkinan ya ada versinya kali. Mungkin ini versi terbaru. Atau mungkin ada yang ya mungkin sama. Sama persis dengan gamenya sebelumnya. Nah, kalau seandainya agan-agan pada tahu game-game yang mirip dengan Dynasty Warrior di Android khususnya, bisa komen di bawah ini. Oke, sebelum kita mulai permainannya, jangan lupa subscribe dan like video ini ya, Gan. Dan beri komentar kalau Agan pernah bermain video ini. Eh, game ini maksudnya. Heh, sorry, sorry. Lihat, hero-heronya masih ada yang belum terbuka ya. Ya udah, kita oke aja. Mungkin ini lebih bagus. Oh. Ini ceritanya, Gan. Kita disuruh menolongnya. Nah, betul kan, kan? Mirip sekali kan? Ya. Itu salah. Oke. Keren banget kombonya. Oke, kombonya. Kita maju. Oke, keren. Bermain Dynasty Warrior seperti ini ya. Rindu. Rindu juga mainnya. Oke. Kita maju. Oke, sekarang kita akan melawan bosnya. Siapa namanya ini? Zhang Xiao kan. Oke, use the dodge. Dodge ya. Oh. Oh, lagi cooldown. Kampret, ternyata mirip. Oke. Kita berhasil kan? Oh. Oke, ayo, ayo. Ternyata iya. Iya. General defeated ya. Oke. Dia menggunakan Chiu Power ini kan. Oh, spesial ini kan. Oh my god. Besar banget badan. Ogre. Oh, siapa yang pakai auto battle? Enggak boleh. Kita harus pro, nggak boleh pakai auto battle. Oke. Damage-nya combo 55 assisting. Oh, salah tekan aku kan. Oh, apa itu kan? Dapat chest kita kan. Oke. Kita maju kan. Lawan kapten. Ops. Balista kan. Hancur. Critical kan. Decisive victory. Oh my god kan. Ini ogre-nya yang kita tunggu-tunggu. Waduh amat siapa. Maju kah kita. Maju. Auto. 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 General Taiping.
Oh. Salah. Oke, kita menangkap Puyuan. Misi. Oh. Oh, my God. Banyak banget. Salah. Kampretnya. Ada panahnya kan? Kita jalan. Apakah ini nama Puyuan? Atau ini sekedar... Oh, begong. General. General, oke. Okay. Kirim begong. Keren banget. Oh shit. Oke. Dan nanti videonya bakalan aku cepatkan kan. Oh bukan nangkap nih kan ternyata. Wah tiba-tiba banyak ya. Oh. Keren banget tuh. Eh nyangkut. Kampret. Mampus loh. Oh my. Oh. Selesai. Kemana? Ke sini. Zhang Lido. Namanya aneh-aneh banget sih. Kenapa harus stun? Bener bro, oke. Wah, kukira udah menang bro. Ternyata belum. Tuh, habis. General defeated. Apa namanya? Kau merupakan ya mirip-mirip dengan Dynasty Warrior deh. Ya keseruannya sih ya seperti ini aja nih. Nyerang-nyerang kayak gini aja. Ah, kan easy banget sih. Wah. Kayaknya nanti aku harus naik ya. Mbak Pau. Balistanya kan berat banget. Kemana sih? Oh, itu hajar nanti level difficulty-nya harus kunaikkan sedikit nih. Apakah ini kita hajar? Bukan kan? Kemana sih kan? Hajar ke hajar nih kan. Oh, mempertahankan ini kan. Nggak bilang harus mempertahankan ini. Ini mereka kan. Oh, aku tahu sini kan. Terus mempertahankan ketakut ini kan. Nggak ada petanya ini. Bedanya dia dengan Dynasty Warrior ini adalah gak. Kalau Dynasty Warrior itu dia ada petanya, tapi kalau ini enggak.
dan kita harus perhatikan ini juga, arah panah di bawah kakinya itu, karena menunjukkan kalau ada musuhnya, kayak itu jenderalnya kan, Officer Duel Su Shuang. Oke, terus sengaja udah kena efek naga kan, badannya dugong banget tuh. Apaan tuh, spesial kah? Keren loh kombonya kan. Wuis, bangun, kita aja pakai naga kan. General defeated kan. Udah kan. Oke, sekarang oh seperti ini ganti orang. Cepat banget nih cewek. Nah, inilah keseruannya. Kita ganti lagi. Cooldown-nya lumayan. Banyak. Iya, kita ganti lagi cooldownnya. Pakai magic. Wih, keren banget ya. Heal at last. Kita mulai. Oh, dia jalan sendiri. Apa nih? Oh, no item. Archer Tower. Cewek aja deh. Fast move gun. Oke. Karena dia dual blade. Ouch. Terus skill mumpun. Angin sepoi-sepoi. 74, 80, 92 combo, 103 combo, 5 combo, 12, 14, 16. Lekong nih lawan. Guo Jiao. Iya, keren. Pakai magic nih kan. Kita lihat spesial nih kan. Oh, kok belum? Ini spesialnya. Selesai. Hanya ada 194, 65, 6, 200 combo, 202, 3, 2, 5. Ini gimana sih kan? Selesai jalan. Belum mati ternyata guys. Ternyata karakter cewekku mati kan. Sedih banget sih. Enak banget lagunya nih. What happened? Apaan? Apaan sih?
Kok nggak bisa masuk tuh? Apaan sih kan? Katanya udah berat banget lawannya. Oh, kan. Bapaknya kah? Lamaan. Naik ke atas. Lari dong. Sang Jiao. Oke. Kok gitu kita suruh. Kemana sih? Gitu kali. Oke, kita ganti. Naganya kan. Oke. Oke, kita mundur. Armor break dan lemah banget. See you again. Kita closing dulu aja kan malam ini, dan juga kebetulan aku udah lelah dan sekarang juga udah hampir jam 12 malam ya. Ini adalah konsep game baru yang aku permainkan, dan kebetulan ternyata energi, oh ternyata gambar daging di atas itu ternyata itu adalah energi ya kan. Oke, dan kebetulan aku emasnya ada 154k dan berlian baru dapat 5, nggak tahu dapatnya dari mana. Aku asal-asal main aja, asal-asal nyerang. Ya, memang menurut aku kesannya dalam game ini mirip sekali dengan Dynasty Warrior di PS2. Dan bagi teman-teman yang rindu dengan Dynasty Warrior di versinya Android itu seperti apa, ya kemungkinan game ini sangat cocok kan untuk agan semuanya. Dan kalau lihat dari chat di bawah ini, yang kiri bawah ini, ternyata juga ada orang yang bermain dan mereka kayaknya streaming deh, kurang tahu juga ya. Oke, kan. Oke, cukup sekian game hari ini untuk reviewnya. Mungkin ini review keberapa, kita nggak tahu. Mungkin di luar sana atau di Indonesia ada yang bermain game ini dan kita bisa saling berbagi ya, seperti halnya dalam bermain Mobile Legends ya. Nggak hanya saya, banyaknya juga bermain. Dan untuk game Dynasty Legend ini, kemungkinan aku akan lanjutkan lagi di minggu depan atau besoknya lagi. Dan jangan lupa berikan komen, komen yang penting ya. Subscribe juga penting. Oke, komen juga penting. Jadi bagi teman-teman yang pernah bermain ini, tolong komen di bawah, please. Ya, nanti aku akan share ini ke Facebook besok, dan kemungkinan kita akan lihat siapa yang pernah main, nanti kita akan saling berbagi di situ. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Dadah.